Puluhan mahasiswa terlibat saling dorong yang berujung ricuh saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Mako Polres Goa. Kericuhan ini terjadi karena massa aksi menggeber suara motor saat hendak memulai orasi. Akibatnya, petugas kepolisian berusaha mengambil dua unit sepeda motor tersebut. Beruntung, kericuhan tak berlangsung lama saat kedua belah pihak berhasil ditenangkan. Massa ini menolak penangguhan penahanan oknum LSM yang melakukan penipuan dan penggelapan mobil rental. Namun Kasat Reskrim Polres Goa membantah adanya penangguhan penahanan sebagaimana yang dimaksud oleh para demonstran. Sebenarnya tidak ada penangguhan penahanan. Permohonan sampai hari ini pun atas tersangka yang dimaksud, sampai hari ini kita belum menerima permohonan penangguhan penahanan. Aksi tadi oleh aliansi mahasiswa melakukan orasi. Orasi ada 3 poin itu. Mengecam akan adanya isu akan dilakukan penangguhan. Pak, benar ada penangguhan? Tidak benar adanya penangguhan, karena jangankan penangguhan, permohonan penangguhan pun kami belum terima dari pihak tersangka atau pengacaranya, belum. Dalam aksi ini, sejumlah mahasiswa yang diduga provokator diamankan oleh petugas. Ilham Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.